بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. وبعد. Para ibu dan bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang passive income atau pendapatan yang tidak akan ada putusnya. Jadi pendapatan itu masih akan terus diberikan kepada kita meskipun kita sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di dalam surah At-Tin itu jelas sekali disebutkan di akhir dari surah At-Tin itu ada istilah ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini selesai sehingga nanti berikutnya kita akan mengambil tema lain, gitu kan. Tidak tahu ini nanti tema yang disepakati apa, mudah-mudahan terus bersambung dengan apa yang kita kajikan pada malam hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dan doanya ini disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya nomor 2522. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma mari. Allahumma la tukhzini. Yaumal ba's. Wala tukhzini yaumal qiyamah. Allahumma la tukhzini yaumal ba's. Wala tukhzini yaumal qiyamah. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, tentunya juga diajarkan kepada kita. Ya Allah, jangan kau hinakan aku. La tukhzini. Jangan kau hinakan aku yaumal ba'si. Ba'sun itu artinya buruk. Jadi ada hari yang buruk, sehingga digambarkan bahwa tidak ada hari yang lebih buruk daripada hari itu. Maksudnya adalah hari kiamat. Nah, di sini permintaan Nabi itu satu, la tuhzini, jangan kau hinakan aku, jangan kau jadikan aku hina. Pada saat kapan? Pada saat hari yang buruk itu. Wala tukhzini yaumal qiyamah, dan jangan kau hinakan aku pada hari kiamat. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah la tukhzini. Jangan kau hinakan aku. Jadi ini rupanya kelak di hari kiamat itu sebagian besar orang ini justru merasa terhina. Dianggapnya bahwa apa yang didapatkannya di dunia
itu akan menolong dia besok di hari kiamat. Maka kajian ini kita arahkan kepada siapa? Kepada jelas bukan kepada orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam awal atau ayat 200-an ya, dari surah Al-Baqarah itu ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada orang yang mendoa. Ada orang yang mempunyai orientasi hidup. Nah, ini pendahuluannya seperti itu supaya nanti kita bisa meraih pada apa yang kita katakan abadi tadi. Jadi ajrun ghairu mamnun gitu. Supaya nanti kita tidak kecil hati ketika melihat apa? Melihat kehebatan, seolah-olah itu hebat. Gitu kan? Siapakah mereka? Faminan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya. Di antara orang-orang itu, faminan nasi mayakulu, ada yang meminta kepada Allah itu mintanya apa? Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah aku ini nikmat dunia, gitu kan? Diberi enggak oleh Allah? Diberi, dikasih. Diberi sedikit atau banyak? Banyak, banyak. Jadi Allah mengabulkan, iya. Maling mawon dungo, mugo-mugo ojo konangan. Iya. Maling itu berdoa. Jadi bisa jadi mau korupsi itu juga berdoa. Mudah-mudahan jangan ketangkep KPK. Gitu. Banyak enggak? Banyak. Akan tetapi Allah menegaskan wa malahu fil akhirati min khalaq. Tapi mereka itu di akhirat itu enggak dapat apa-apa. Ya memang ketika di dunia ini dapat apapun, Pak. Apapun. Mercy-nya itu bulldog hitam gitu. Besar. Yang 5,5 ya. 5.500 cc. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Bangun kondominium. Sampai dengan minta tolong supaya urunan saudara-saudara kita TKW yang di Hong Kong. Oh, luar biasa. Ribuan mbak-mbak, ribuan cewek itu dimintain duit untuk membangun apa? Untuk membangun proyek dia ini. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang ini sedang kena. Sekarang sedang kena masalah dan diurus, sedang diurus. Mobilnya bagus enggak? Luar biasa, Pak. Bulldog. Mercy yang bulldog. Saya enggak tahu ini negara secang ini ada paham bulldog apa enggak ini. Ini yang ahli mobil juga belum tahu, belum tentu ngerti ini yang bulldog ini wujudnya. Wujudnya saja belum tahu. Gitu. Brosengse. Tulis gitu kan. Tapi masalahnya apa? Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhiratnya mereka enggak dapat apa-apa. Gitu kan. Dunia dapat, dapat Pak. Dapat banyak, ya. Nah, kajian ini bukan untuk mereka ini. Bukan untuk yang ingin mengambil dunia banyak. Bukan. Baik. Ada lagi? Masya Allah, ini berkali-kali saya dengan Ustadz Husin ini tanpa kong kali kong ya. Tidak kong kali kong. Ini tadi beliau membaca ayat, saya merinding itu, menyebut-nyebut apa itu, menyebut-nyebut emas, ya kan, zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa. Ya, jadi apa yang disebut pertama apa? Nisa. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa?
pasti laki-laki, karena hanya laki-laki yang suka nisa. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki kok nggak seneng nisa, itu berarti nyalai ayat. Karena ayatnya menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Disebutkan kemudian nanti ada anak-anak, kemudian nanti ada harta yang luar biasa banyaknya. Kemudian ini disebut di dalam surah Ali Imran. Sekali lagi, maksud kita bukan untuk bagian orang yang ini. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan orang-orang yang mendapatkan seperti ini, maksud saya apa? Ora usah gumun. Jangan mengatakan begini, Ustaz, itu orang itu enggak pernah jengking lho. Ngerti maksud saya enggak pernah jengking? Enggak pernah jengking, enggak pernah wudu, enggak pernah pengajian, enggak pernah baca Quran. Tapi kok hartanya kok melimpah ruah? Nanti dulu. Tadi Ustaz Husain menyebut-nyebut istilah ini, zahaban. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguh bahwa orang-orang yang kafir, kafir ini menutup, Pak ya. Jangan bergidik kalau dengar kata kafir gitu kan. Kafir ini artinya apa? Kafir ini sebutan terhormat untuk orang-orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Menutup diri dari ayat-ayat Allah. Dan itu biasa. Itu biasa. Orang menutup diri itu kan biasa. Kita memberi nasihat kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak mau menerima nasihat kita. Biasa enggak? Ya biasa. Nah, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Allah, wamatu, kemudian mereka itu mati, wahum kufar, sementara mereka tetap dalam keadaan menutup diri itu. Ini ada enggak ini orang-orangnya ada enggak nih, Pak? Ada atau banyak? Banyak. Maka orang-orang yang seperti ini butuh apa? Butuh satu saja. Butuh hidayah. Ini tinggal satu saja, Pak. Butuh hidayah. Kita doakanlah Mas Rocky, Rocky Gerung. Kita doakan mudah-mudahan satu ketika nanti Allah berikan hidayah kepada dia. Itu uteknya beledek gitu. Luar biasa. Wacananya, wawasannya. Dia juga ngerti ya, Islam itu apa dia juga ngerti. Tinggal satu yang belum, yaitu hidayah. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, falan yukbala min ahadihim. Ada kata lan. Sekali lagi, kata lan di sini, maknanya apa ini? Huruf apa saya pernah menyampaikan di sini? Ini namanya harful istihalah atau huruf yang untuk memustahilkan. Jadi Bu Bapak kalau mendapatkan kata lan di dalam ayat ataupun hadis, maka terjemahnya adalah mustahil. Falan yukbala min ahadihim. Maka tidak akan diterima dari mereka itu, dari salah seorang di antara mereka itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang kafir itu tadi. Apa yang tidak diterima? Mil'ul ardi, yang seisi bumi. Wujudnya apa? Wujudnya zahaban. Kalau saja orang itu, nuwun sewu, bukan hanya gudang garam lo ya, gudang garam itu tidak ada apa-apanya, jarum itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Ini bandingannya Allah adalah sebesar planet bumi ini wujudnya emas. Terbayang tidak ada orang yang mempunyai kekayaan sebesar planet bumi ini wujudnya emas. Tapi harta yang sebanyak itu tidak akan diterima.
Mustahil, mustahil diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagai apa? Jika itu dipertaruhkan sebagai fida. Fida artinya tebusan. Walawif tadabih. Meskipun harta itu untuk nebus, Pak. Nebus apa? Nebus kekafirannya itu. Pun ya Allah, dulu saya memang kafir, dulu ketika di dunia itu saya memang kafir. Sudahlah, sekarang itu semua harta itu sudah PN, gitu kan? Untuk nyogok. Untuk nebus. Apa jawaban Allah? Falan yukbala. Tidak akan pernah bisa diterima. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau begitu kita bisa jengkang-jengking ini tadi, kita bisa menghadap kiblat, kita bisa menikmati sholat ini tadi, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Itu lebih besar daripada berapa? Daripada sebesar emas, sebesar bumi. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka adalah siksa yang pedih. Wa malahum min nasirin, padahal mereka tidak ada yang bisa menolong lagi. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, maksud kita membangun prestasi atau maksud kita akan bersama-sama belajar, mudah-mudahan nanti kita juga sampai pada bagaimana mengamalkannya. Kita mempunyai tiga ranah nanti. Siapkan tiga ranah supaya hidup kita abadi dan kaya raya. Betul-betul kaya raya. Kaya yang sesungguhnya. Bukan kaya main-main, Pak. Ya. Ya, OBL itu sekarang sudah enggak ada apa-apanya sekarang. Dulu waktu saya kecil dulu itu jaya-jayanya bis Temanggung itu nek ora numpak OBL daya, nah. Oh, daya Temanggung itu enggak ada apa-apanya dibanding OBL dulu kan. Sekarang itu ada pokoknya numpak pesawat nek mboten Garuda trimo mboten gitu kan. Jenengan apa tiket? Anu Air Asia. Oh, Air Asia itu everyone can fly. Oh. Nek everyone can fly niku napa? Ah, tukang salah jepit mon ya iso mabur. Mergane napa? Murih. Kan? Baik. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, dulu seperti apa? Nah tentunya kajian-kajian seperti ini bukan untuk mereka. Maknanya lagi apa? Maknanya lagi bahwa kita mempunyai posisi yang lebih baik. Ini saya sedang tidak ngalem loh ya, tidak sedang bombong loh. Tapi ini betul, betul. Bahwa kita ini, posisi kita ini lebih baik daripada orang-orang yang punya itu. Gitu Pak. Mereka tidak abadi. Habis di dunia ini selesai. Hidup cuma 50,4 menit, Pak. Hidup kita hanya 50,4 menit. Itu yang standar umur 60 tahun. 60 tahun kok meninggal dunia, berarti dia hanya 50 menit. Ngerian, ngeri. Ingin surga berapa lama? Modal berapa? Modal 50 menit. Ingin surga selama-lamanya, mungkin enggak? Ya ora mungkin lah. Mustahil lah. Mustahil. Kalau karena amal ya ora mungkin. Karena amal ya enggak mungkin. Amal itu enggak akan nyapai, Pak. Enggak akan mencapai itu. Nanti saya tunjukkan ada hadis agak panjang. Bagaimana ada orang, pernah ada orang itu sholat, hidupnya itu hanya untuk sholat selama 500 tahun. Terbayang enggak, Pak? Hidupnya hanya untuk sholat itu selama 500 tahun. Itu cara Allah Ta'ala memotivasi, mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya siapa? Gurunya asisten, dosennya siapa? Malaikat Jibril. Jibril, kayak anu Muhammad Rododon, kayak Rododon, Muduno. Kasih tahu dia, ajari dia. Kemudian malaikat Jibril ini cerita, Muhammad, saya kasih tahu, dulu pernah, disingkat aja ya, dulu pernah ada seorang hamba
itu sholat 500 tahun. Dia hidupnya di bukit kecil, sekelilingnya itu lautan. Jadi itu ada bukit kecil dikelilingi oleh lautan. Bukitnya itu hanya selebar 30 ziroan, sekitar 13,5 meter. Panjenengan bisa membayangkan enggak? Puncak bukit, puncak gunung hanya 13,5 meter. Kemudian di sekelilingnya itu ada lautan, lautan lepas. Nah, selama 500 tahun dia hidupnya hanya untuk sholat. Allah memberikan anugerah kepada hamba ini, hamba yang soleh ini, dalam bentuk satu, mata air. Mata airnya itu sebesar ibu jari ini. Itu di sampingnya itu ada mata air. Itu rasanya manis. Kemudian setiap malam itu Allah menumbuhkan buah, buah delima. Jadi pagi hari itu diambil, dimakan. Begitu habis, nanti malam, nanti dukul lagi. Wah, itu hadis panjang itu. Kemudian si hamba ini minta kepada Allah, "Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud." Betul. Kemudian diijabah oleh Allah Ta'ala. Matinya dalam keadaan sujud. Baik. Sekarang ibu bayangkan. Sholat selama 500 tahun. Jadi hidupnya memang hanya untuk sholat. Kalau lapar makan delima. Kalau haus minum air manis tadi. Jadi selesai urusannya. Gitu kan? Jadi hidup hanya untuk sholat. Matinya, meninggalnya itu pas dia sujud. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rupanya si hamba ini kemudian berbangga gitu. Ya Tuhan, oh ini gara-gara amalku nih. Allah mengatakan, "La, itu karena rahmatku." Hamba ini ngeyel lagi, "Bukan, karena amalku, karena aku sholat." Allah menjawab lagi, "Oh bukan, itu karena rahmatmu." Ngeyel lagi, "Enggak ya Allah, ini karena amalku." Allah mengatakan lagi, "Bukan, itu karena rahmatku." Masih ngeyel lagi, "Enggak, itu tetap karena amalku." Baru kemudian Allah memerinci, "Itu karena mata yang sudah aku berikan kepada kamu. Itu karena aku memberikan kesempatan kamu untuk bisa kuasa sholat selama 500 tahun. Itu kalau bukan karena rahmatku, kok kira iso?" Merinding bahasa ya. Jadi sebenarnya kita bisa seperti ini, panjenengan bisa domblong seperti ini. Itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Karena kita diberi mata, karena kita diberi tangan, karena kita bukan karena kita melakukan sesuatu. Karena dasarnya semua itu karena rahmatnya Allah. Nuhun sewu, ini pegang dulu. Sebab ini modal. Ini modal kita. Kita bisa sampai di sini nih, dari Temanggung bisa sampai di sini. Ini karena rahmat Allah. Sementara saudara saya malam hari ini di Tembalang sana, ini sekarang sedang gerah. Ini tadi sambil setir dia nelfon saya pakai video call. "Sah, iki anune barangnya wis tekan ning Tembalang. Alhamdulillah matur nuwun yo. Yo, dongake aku yo, yo." Istrinya, anaknya, beliau sendiri. "Ustaz Solihin Mahmudi Gerabak. Teman karibnya Ustaz Zen. Direktur Ma'had Abu Bakar di Solo. Hari ini sedang agak tenanan ini gerahnya." Dia sambil telepon sambil nangis. "Di ngapura salahku ya, Pi. Rapopo, Kang. Rapopo. Kuat," saya bilang. "Kuat."
Saya bilang, umat masih membutuhkan antum. Antum berdoa, saya juga berdoa. Sambil setir. Oh, ternyata rahmat. Ternyata di atas semua ini rahmat. Itu mengapa sejak awal Allah sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam sholat kita ini mestinya harus kerasa itu. Kita ini dikasih modal oleh Allah Ta'ala, gitu kan. Jadi terima kasih ini Ustadz. Aku angel loh Arab nyebut asmane. Ustadz Husain, harmoni Ustadz Husain, ini tadi sudah nyebut-nyebut apa emas ya. Beliau menyebut emas ini tadi di sholatnya ini tadi. Jadi apa yang kita rasakan pada malam hari ini harus betul-betul kita hayati. Kok andai kata seplanet bumi ini wujudnya emas, ini untuk bayar denda. Pon ya Allah, niku tak ikhlas nih. Allah mengatakan ora, ndak. Sudahlah. Mereka kemudian dikasih apa? Wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak akan dikasih pertolongan oleh Allah. Maka ibu dan bapak sekalian, sekali lagi ini bukan untuk mereka. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah, surat Ali Imran ayatnya ayat 91. Ini memberitahu kita apa? Ada, mohon maaf nih Ustadz Husain, monggo di usul fikih itu ada istilah mafhumul mukhalafah. Mudah-mudahan Dek Ja'far juga masih ingat ya, ada istilah mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah itu apa? Aksioma terbalik atau kebalikannya. Nah, artinya apa? Artinya ayat ini orang-orang kafir itu dimungkinkan oleh Allah untuk mendapatkan harta yang sebesar itu. Gitu, Pak. Kalau ini tidak mungkin, Allah tidak akan membuat perumpamaan. Kan gitu. Jadi Allah memberikan perumpamaan bahwa orang kafir itu meskipun dia kaya, meskipun dia itu mempunyai emas sebesar planet bumi ini, kemudian untuk menebus kesalahannya untuk membeli iman, maka Allah tidak akan kasih. Mafhumul mukhalafahnya apa? Mafhumul mukhalafahnya, aksioma terbaliknya adalah gini. Orang itu kalau enggak taat, orang itu kalau kafir sisan, itu untuk mendapatkan seperti ini mungkin? Mungkin. Justru untuk mendapatkan kemungkinan itu bagaimana? Mafhumul mukhalafahnya. Ini saya ngajak panjenengan untuk mikir. Dadi ya wong. Orang mudeng. Ya sudah. Lepas saja. Lepas imanmu. Gitu kan? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang segitu banyak. Lepas imanmu. Gitu kan? Nggak usah peduli halal haram. Tapi ingat bahwa wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, apa ya kita kepengin hidup begitu? Jawabannya pasti tidak, kan gitu. Nah, sekarang kita hidup ini sebenarnya bagaimana sih? Tiga saja. Ini saya ulang-ulang lagi enggak apa-apa, biar viral. Satu, sehat. Sehat dengan apa? Ya monggolah, boleh belajar dari Dr. Zaidul Akbar itu kan. Itu bagus itu. Supaya kita sehat. Saya sendiri mengamalkan apa yang beliau ajarkan ya. Sarapan itu cukup dengan tempe 3 potong dicolek apa? Colek madu. Madu, Pak. Madu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup sampai siang. Baru makan agak tenanan itu siang. Jadi saya makan sehari rata-rata 2 kali. Ini
makan yang baik, makan malam yang baik itu sebelum matahari tenggelam. Itu yang baik. Kalau mau nambah lagi, nambah makan bawang malam. Kalau enggak punya, saya kasih. Penak toh, arep kurang apa meneh. Alhamdulillah saya masih bisa donor darah. Umur 60 lebih. HB saya 15,5. Jadi belum sampai nginjak 17. Jadi alhamdulillah masih fit. Dek Ja'far ini tanya saya, saat ini kemana-mananya setir sendiri. Iya, saya alhamdulillah masih setir sendiri. Ini cuma kelihatan aja tuanya, kelihatannya jenggotnya. Tapi sebenarnya masih muda. Paling tidak semangatnya. Itu ya. Jadi satu, sehat. Dua, selamat. Supaya selamat bagaimana? Ikuti syariat. Yang ketiga bagaimana? Bermanfaat. Jadi tujuan kita apa? Bermanfaat. Semakin banyak manfaat yang bisa kita buat untuk orang lain, semakin banyak, maka prestasi kita akan semakin tinggi di hadapan Allah. Baik. Kalau kita hanya untuk istri, untuk anak, ya mungkin hanya 5 orang. Berarti Taufik Hartono bermanfaat untuk 5 orang. Ya lumayan. Prestasinya berapa? Ya prestasinya 5 orang itu. Kan begitu kan? Jadi sehat, selamat, manfaat itu ya. Kemudian dua hal yang harus kita pastikan di hadapan Allah ada dua. Yaitu satu, kita harus berprestasi di hadapan Allah. Harus berprestasi di hadapan Allah. Jangan sampai mati kita nanti tidak punya prestasi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, harus dalam keadaan bersih, jernih bersih. Jernih bersih ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, illa man atahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah ini dalam keadaan hati yang jernih. Baik. Sekarang bagaimana kita melihat diri kita atau orang lain? Untuk melihat kinerjanya, kita melihat dari apa? Gitu kan? Ukurannya apa? Orang bekerja itu ukurannya apa? Orang beramal itu ukurannya apa? Orang melakukan satu usaha, berjuang, berkorban, ya, menegakkan agama Allah, misalnya kan? Itu ukurannya di mana? Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, dan kita sudah hafal hadis ini, tapi barangkali perlu diulas. Hadis ini dari sahabat Anas, diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Jadi kalau ada diriwayatkan oleh Imam Tobroni, maaf, saya pasti akan mencari sandaran yang lain. Karena kalau Imam Tobroni ini agak di bawah ya, peringkatnya itu di bawah. Jadi yang pertama tentu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, ya. Kemudian Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasa'i, kemudian nanti Imam Tobroni itu posisinya di bawah, gitu kan? Oleh karena itu, setiap kali saya mendapatkan, oh ini siapa yang meriwayatkan? Imam Tobroni, maka saya lalu cari sandaran hadis lain. Ini siapa yang meriwayatkan? Bagaimana posisi atau status
dari hadis ini. Ya. Mohon maaf, ini kebiasaan kita ya, barangkali yang perlu untuk kita budayakan ya. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba kita mendengar man syamma yadal ulama dakhalal jannah. Sing sapa wonge ngambung tangane ulama mlebu swarga. Ini nanti saya akan berdiri di pintu situ ya. Nanti masing-masing dong ngambung gitu kan. Insyaallah wangi wong sudah tak kasih parfum gitu kan. Jadi modalnya apa tadi ya, itu modal minyak wangi kayak anu nah gitu. Ben mlebu. Saya cari man syamma yadal ulama itu. Belas enggak ada, Bu. Di kitab hadis yang dhaif pun itu enggak ada. Yang maudhu pun yang karangan saja itu enggak ada di situ. Tetapi itu sering masyhur man syamma yadal ulama dakhalal jannah, man jalasal ulama dakhalal jannah. Sing sapa wonge lungguh-lungguh bareng karo kiai karo ulama mlebu, nanti dulu mbok di lihat dulu itu hadisnya betul apa tidak. Misalnya lagi kalau mau makan doanya apa, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Golek ono hadis itu kalau ketemu. Saya jamin enggak akan ketemu hadis itu. Sebab itu bukan hadis. Bukan hadis untuk makan. Enggak ada Rasulullah mengajarkan mau makan Allahumma barik lana fima rozaktana. Rasulullah itu mengajarkan apa kalau mau makan? Bismillah. Bahkan enggak sampai dengan Ar-Rahmanir-Rahim, enggak. Bismillah. Cukup dengan Bismillah. Gitu Pak ya. Jadi ini kebiasaan kita untuk tradisi ya. Tradisi supaya apa? Supaya kita kalaupun keliru. Kalaupun keliru, itu bisa dirunut. Bisa dirujuk. Gitu kan. Sebab hadis ini vital. Maka saya dahulukan ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat. Nomornya jelas 1859. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Juga ada di dalam Salsalah Al-Ahadith As-Sahihah. Nomor 1358. Jadi mohon maaf ibu dan bapak sekalian, saya menyandarkan pada hadis-hadis yang kita tidak berani untuk menyampaikan sesuatu yang keliru. Saya takut. Takutnya apa? Nanti kalau salah, diamalkan salah, saya dapat apa? Dosa. Dosa jariah. Ngeri pak. Ngeri pak. Dosa jariah itu ngeri. Terbayang tidak orang yang membuat kartu remi pertama? Penciptanya siapa kartu remi itu? Oh, ngeri pak itu pak. Besok disana. Yang begini balak 9 ada gak balak 9? Oh gak ada pak ya. Adanya balak 6 ya. Balak 6, balak 5. Baik. Ini mengapa? Insya Allah seperti Ustadz Jauhari ya. Ustadz di sini, insya Allah terbiasalah dengan itu. Nah hadis ini meskipun itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani, akan tetapi mendapatkan kesahihan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau adalah ahli hadis ya. Beliau ahli hadis betul untuk abad ini paling tidak. Baik. Hadis itu mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba besok pada hari kiamat, amalannya apa? Amalannya banyak, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada hajinya, ada umrohnya,
mungkin menolong tetangga, tetapi yang akan pertama kali dihitung adalah apanya? Sholatnya. Maka tidak ada pilihan lain bahwa sholat ini harus yang terbaik. Tahu enggak kalau ketika kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Allah jawab. Allah jawab apa? Jawabannya seperti apa? Hamidani abdi. Itu Allah jawab. Jadi ketika kita sholat itu, sesungguhnya kita ini sedang bersoal jawab dengan Allah. Ketika kemudian kita mengatakan Maliki yaumiddin, Allah jawab lagi Asna alayya abdi. Jadi saya tidak bisa membayangkan 23 rakaat kok hanya dalam 7 menit. Allah le jawab piye? Jadi kalau begitu tafsir sholat menjadi penting ya. Nah, ini tampaknya terus agak klasik ya, terus menjadi klasik. Soprono soprene kok belajar sholat? Ada kata as-sholah di dalam Al-Quran. Itu ada berapa kata as-sholah di dalam Al-Quran? Ada 55. Jadi sholat itu mempunyai 55 hubungan. Jadi sholat itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan 55 hal. Nyun sewu, selama ini kita sudah tahu belum? Tapi ngaji kita terus anu ya sudah jauh sekali ya. Ya, sementara apa ini? Fondasinya bagaimana? Fondasinya masih belum kecekel, coba dilihat. Fa in salahat. Kalau salat itu salahat. Kalau salat itu salih. Kalau salat itu benar. Kalau salat itu bagus. Kalau salat itu kualitasnya itu QC terbaik, gitu kan? Ya, ada hadis lain. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha. Allah itu menyukai sesuatu yang paling unggul, yang paling bagus, gitu kan. Perbuatan yang paling bagus. Kalau membuat sesuatu, buat sesuatu yang paling bagus, seapi-api kalau membuat. Masalah payu enggak, itu urusan keri. Ya. Tetapi amal kita itu amal yang paling bagus. Sholat juga yang paling bagus, gitu kan. Kalau itu baik, maka salahasairu amalihi, semuanya akan jadi baik. Kalau sholatnya itu bagus, maka pekerjaan apapun akan bagus. Kalau sholatnya itu tertib, rapi, maka pekerjaannya itu pasti tertib dan rapi. Sekarang, mafhumul mukhalafah, ya. Pemahaman terbaliknya bagaimana? Pemahaman terbaliknya begini, Pak. Kalau ibu bapak kita kok melihat ada orang kok pekerjaannya itu awut-awutan, ya. Pegang uang enggak bisa dipercaya, gitu kan? Biasanya kita jujur itu ketika kita belum lihat duit. Kita jujur, Pak. Tapi kalau sudah pegang duit betul, wah ini kejujurannya rodok terhambat ini, Pak. Dulu ketika masih belum, oh iya, sudah Pak, nanti kita kerjasama nanti begini-begini. Iya, karena belum keluar uangnya. Coba nanti kalau uangnya sudah keluar betul, gimana? Nah, ini kan sampean kan tinggal dengok-dengok, ini kan aku yang bekerja. Ya kan? Padahal dulu ketika dikasih kesempatan, itu dalam keadaan nol, zero. Tapi nanti ketika sudah mulai ada menghasilkan, bagaimana? Ceritanya lain lagi, gitu Pak.
Jadi ini Masya Allah Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada orang yang seperti itu, maka kita boleh ngecap, meskipun di dalam hati ya, wongki sholatim siragena. Kalau ada orang kok awut-awutan pekerjaannya, ya, ngetok kayu sasae, gawe campuran semen, aduan, ora pas. Oh itu sudah, itu mesti sholatnya mesti awut-awutan, gitu Pak. Ini mafhumul mukhalafahnya. Karena Rasulullah juga mengatakan wa in fasadat, kalau sholat itu rusak, kalau sholat itu rusak, fasada sairu amalihi, maka pasti rusak. Yang lain-lain pasti rusak. Jadi titenane nggih napa, Pak? Titenane nggih sholat. Maka kemudian nanti kita boleh baru melihat kepada yang lain. Karena sholat ini pokok, Pak. Pokok. Jadi kalau menipu seorang, menipu sekali, menipu dua kali, menipu tiga kali, sampai ngapusi 66 kali, maka saya pastikan itu sholatnya mesti orang genah, nek sholat. Gitu kan? Itu saja kalau sholat. Mesti orang genah, Pak. Pasti awut-awutan itu sholatnya. Sebab ini rumus yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salat itu lalu dari mana? Salat itu ternyata dari wudu. Meskipun itu masih ada wudu, baiknya itu setiap salat itu satu wudu. Diperbaiki lagi lah. Wudunya diperbarui lagi. Meskipun masih punya wudu, kalau memungkinkan, kan itu kan, kalau memungkinkan. Sebab apa? Di sini ada kata-kata fayuhsinu. Jadi wudu ini tidak cukup, Pak, hanya dengan tidak cukup, betul-betul harus dari awal mau wudu itu, di sini sudah ada. Ini saya mau menghadap Allah. Mohon maaf, saya punya kebiasaan saya selalu pakai kaos sport, Pak. Artinya kalau saya wudu ini saya lepas. Supaya sebenarnya bukan semata-mata wudu aja kok sampai begitu sih. Gitu kan? Bukan masalah ndi sing teles, ndi sing ora. Tapi ketika kita lukar baju, kita lukar jas, itu ada detakan di dalam hati ini bahwa saya akan sowan kepada Allah. Saya harus bersih. Niatnya itu loh, Pak. Ini yang ya. Orang kalau sudah seperti itu, summa yakumu yusolli rak'atain, kemudian sholat dua rakaat, mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, yang kemudian dia dengan hatinya sholat itu, wawajihi, dan dengan wajahnya, illa wajabat lahu aljannah, maka surga itu menjadi wajib untuk dia. Maka kembali kepada yang 500 tahun sholat terus itu tadi. Kalau begitu, sholat itu urusan yang seperti apa, Pak? Nah, misalnya sholat itu ternyata kaitannya dengan waktu. Misalnya kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kaitannya dengan waktu. Sehingga waktu yang di situ ada sholat yang kualitas, itu waktunya menjadi berkah, gitu, Pak. Ada enggak orang yang kelihatannya itu waktunya itu lama gitu kan, tapi enggak menghasilkan apa-apa. Arep nandangi gawean niku anane mumet iki njur iki apa ya kowe. Kayak mumet gitu loh, Pak. Meskipun waktunya banyak, tapi ada yang waktunya itu seperti sedikit. Tetapi pekerjaan itu selesai semua, rampung semua dalam waktu yang sedikit itu.
Itu yang disebut dengan waktu yang berkah. Jadi menyelesaikan pekerjaan itu bukan urusan lama sedikitnya waktu. Akan tetapi waktu ini berkah atau tidak? Tidak berkah. Umurnya pendek. Tapi berkahnya besar. Itu yang akan menghasilkan karya yang banyak. Ini pendahuluan untuk supaya kita punya prestasi, mengukir prestasi itu. Jadi hemat saya begini, sehebat apapun prestasi seseorang, itu kalau sholatnya gak benar, itu hancur juga itu Pak nanti. Amaliyahnya hancur. Saya kok gak bisa membayangkan saya akan foto, ya foto yang bagus, gitu kan? Harganya 350 juta, gitu kan? Baliho, Taufik Hartono loh ini, Taufik Hartono. Nah, kemudian nanti saya pasang di mana-mana. Kira-kira niat saya apa? Ayo, sing anu mawon, sing cetha mawon. Kira-kira niat saya apa? Oh, presiden. Oke, oh, presiden. Untuk berapa lama? 5 tahun. Kalau diperpanjang? 10 tahun. Oke, 10 tahun. Kalau 60 tahun itu sama dengan 50 menit. Kalau 10 tahun sama dengan berapa menit? Saya sudah hitung. Itu cuma 7 menit, Pak. Jadi itu untuk mendapatkan sesuatu selama berapa? Selama 7 menit. Lah, nanti selebihnya bagaimana? Ngeri, Pak. Mengerikan sekali. Gitu. Nah, ada 3 ranah nanti ya. Ada 3 ranah. Boleh enggak kita melakukan satu usaha bercita-cita untuk kaya? Bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Ikhtiar untuk kaya itu hukumnya wajib. Kenapa? Sebab zakat itu hukumnya wajib. Untuk zakat itu harus kaya. Kalau enggak kaya enggak bisa zakat, paling-paling infak. Baik. Untuk zakat itu panjenengan harus punya uang berapa, Bu, sebulan? Oke. Ibu bapak pernah enggak punya uang 5 juta sampai dengan 6 juta rupiah nganggur setiap bulan, nganggur. Nganggur loh. Oke, kok kelihatannya kok sini kok do orang duwe ya gitu-gitu ayo. Iki pancen rai-rai ora bayar zakat nih gitu enggeng gitu. Oke. Sekarang kalau standarnya itu 85 gram emas ya. 85 gram emas. 1 gram itu berapa? Harga sekarang 985. 900 gimana ini? Nolnya berapa? D Rifki, berapa nomornya? 6-nya? Segini ya? Oke. Oke, berarti panjenengan punya uang 84 juta. 84 juta ing dalam setunggal tahun. Enggak kelong. Punya enggak uang 84 juta nganggur di dalam satu tahun? Gimana? Enggak punya Pak Budi. Udah, berarti jenengan berhak nompo zakat. Oke, sekarang kalau ini saya bagi dengan 12 per bulan. Per bulan berarti ada angka 6 juta loh. 6 juta atau 7 juta. 7 juta itu sudah sisa. Sisa dari bayar listrik sudah, air sudah, anak kuliah sudah, makan sebulan sudah kenyang semua. Karyawan sudah dapat anu semua, sudah pokoknya ini 7 juta itu wutuh setiap bulan turah. Ada ndak? Kok ketok iki rai-raian rada tekan kene gitu. Rai-rai dan duwe ya termasuk sing ngomong barang niki. Oke. 7 juta nganggur. Berarti apa? Berarti untuk menunaikan rukun Islam
itu harus kaya. Karena apa? Karena ada zakat, kan gitu kan? Maka ada tiga ranah. Satu, ranah harta. Ini yang akan menjadikan kita hidup abadi. Ya. Di dalam ranah harta ini, memperjuangkan harta. Untuk apa? Untuk dijariahkan. Maka pastikan bahwa jangan sampai kita tidak punya jariah. Meskipun itu hanya semen satu, meskipun itu hanya 100 ribu rupiah, syukur 2 juta, syukur 5 juta. Syukur seperti sedekahnya Pak Nardi. Ada Pamela 1, Pamela 2, Pamela 3. Sampai hari ini sudah Pamela 9. Itu uangnya untuk apa? Uangnya untuk anak-anak yatim. Untuk nyekolahkan, untuk nguliahkan banyak orang. Luar biasa. Kaya, kaya. Kiai Yarkasi mewakafkan 6 hektar dari tanahnya. Yang sekarang kemudian menjadi Gontor. Itu modalnya 6 hektar pertama kali. Kemudian yang kedua, berkeras menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk ditularkan. Jadi ilmu itu untuk ditularkan. Ya. Kalau harta enggak punya, ilmu. Oke. Yang ketiga, mendidik generasi untuk apa? Untuk disalihkan. Jadi anak itu targetnya apa? Targetnya salih dulu. Salih itu ukurannya apa? Salih itu ukurannya ya syariat. Salih. Salih itu ukurannya syariat. Ada yang minta doa di atas panggung. Ya kan? Indonesian Idol, ya kan? Doain aku ya. Bilang doain aku ya, itu pakai rok saja itu enggak cukup kainnya. Kainnya enggak cukup. Kain turahan nih kok dinggo rok. Itu minta kepada audien untuk doakan aku ya. Dulu pernah ada dari Magelang pas ngaji, saya selesai ngaji, kemudian ibu-ibu menemui saya. Zaman itu masih ada RCTI. RCTI mau mencari bakat itu ya, mencari bakat itu, ada ibu-ibu yang datang, kemudian Ustaz, saya mohon doa ya gitu. Oh, apa Bu gitu. Ini anak saya sedang final di RCTI. Oh, final apa gitu. Final ano, final Indonesian Idol gitu. Oh, ya Bu, minta maaf. Kula mboten ndongaake. Lah nggih lho. Ngapain eman-eman dongane? Eh, enggak mendoakan. Pakaiannya seperti apa? Namanya terkenal itu, anak Magelang dulu. Remaja dulu. Oh. Standarnya apa? Standarnya salih. Sebab kalau tidak salih ini enggak bisa mendoakan. Yang bisa mendoakan siapa? Yang bisa mendoakan itu yang salih. Ini hadis ini, pernyataan ini saya dasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penutup ya. Idza matal insan, kalau seseorang itu mati, ing qata amaluhu. Putus amalnya illa min salatin, kecuali tiga yang tidak bisa putus. Min sadaqatin jariyah, ya tadi ya, jariyah, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, gitu kan? Atau waladin soleh yad'ulah, anak yang saleh, walad yang saleh, bukan hanya sekedar walad, bukan hanya sekedar anak yang saleh. Nah, di sini ada sebutan walad, bukan ibn. Kalau ibn
itu anak biologis Taufik Hartono bin Sugianto. Secara nasab saya ini anaknya Pak Gianto bin, gitu kan. Tapi ayat hadis ini mengatakan walad itu bisa anak didik, bisa anak orang lain yang diopeni, gitu kan, sampai dengan anak itu menjadi salih, gitu kan. Jadi kalau kita ingin kaya raya, ranahnya di tiga. Satu, di harta. Dua, di ilmu. Tiga, di generasi. Ini saya hormat pada Ustadz Azhari, Ustadz Budi Azhari, luar biasa. Beliau membuat generasi, ya. Generasi Qur'ani, gitu kan. Ya, tanpa perlu harus mendengar hiruk pikuk yang sekarang ini sedang terjadi, gitu kan. Oke, saya singgung sedikit, enggak apa-apa. Ya. Taliban itu persiapannya 20 tahun. Mendidik anak, mendidik generasi itu 20 tahun. Sekarang menangnya apa? Menangnya tanpa pertumpahan darah. Enggak ada darah tertumpah. Damai. Gitu, Pak. Dan itu diakui oleh Putin. Putin itu presiden Rusia. Itu mengakui bahwa ini anak-anak yang baik. Orang-orang yang baik. Gitu. Nah, rupanya di sana yang menang, di sini yang geger, kan gitu kan. Gitu, Pak. Tapi bahwa kalimah Allah itu nanti akan tinggi sendiri. Kapan? Ketika sudah datang saatnya. Tentunya kita juga perlu untuk urun apa, andil di situ. Jadi kalau anak itu salihnya, kalau ilmu itu bagaimana bermanfaatnya ilmu itu, kan? Baik. Kemudian jika itu harta, itu bagaimana dijariahkan. Insya Allah ibu dan bapak sekalian, ini nanti akan jadi prestasi, gitu kan? Prestasi ini sudah beberapa itu ada via WA, ada langsung telepon, gitu. Ustaz, terima kasih sekali, alhamdulillah, ya, dibebaskan dari stroke, ada yang bebas dari mau operasi apa ini, operasi corona, ya, jantung corona, nggak jadi. Sudah sampai ke Singapura, kemudian pulang. Ustaz, ini bagaimana? Sudah, bismillah. Gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Ya, ketika ada kemarin ya, saya sampaikan, ketika ada sopir Grab, kemudian tiba-tiba dia turun, lalu ada mak-mak, ada ibu-ibu di tepi jalan, gitu kan. Kemudian dia ngerogoh kantongnya, 300 ribu dikasihkan orang ini. Gitu. Saya mikirnya, bisa jadi. Selama hidupnya, yang akan diperhitungkan sebagai jasa di hadapan Allah mungkin cingklung atau saya bunyi sekali, tapi mungkin yang akan diperhitungkan oleh Allah sebagai prestasi mungkin itu. Karena apa? Sebab ketika saya tanya, Mas, loh, Anda dapat sehari berapa? Gih, kalau lagi rame ya lumayan, Pak, dapat 200-250 untuk kondisi sekarang loh, Grab kondisi sekarang loh. Lah itu dikasih 300 tadi nggih, Mas. Iya, Pak, enggak apa-apa. Padahal dia juga sedang butuh 300.000. 300.000 itu dikasihkan orang. Masya Allah. Bisa jadi ini yang akan menjadi prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibu dan bapak sekalian, jadi kalau begitu untuk berjuang memperjuangkan harta bagaimana? Boleh? Boleh. Maka monggo lah Ustaz arep lali meneh. Ustaz Husain gitu. Maaf, cirinya para ustaz saya tahu. Cirinya ustaz saya tahu. Lemahnya para ustaz saya tahu. Lemahnya di mana? Lemahnya malu. Para ustaz itu malu untuk apa? Bakulan. Ono ustaz tok dodolan, itu malu. Jangan malu. Rasulullah itu bakulan, Rasulullah itu dodolan. Jangan malu. Jadi maaf, ini saya
Saya buka saja ya untuk contoh. Saya melakukan enggak? Ya, saya lakukan. Saya buat kemasan yang bagus. Saya membuat kemasan yang bagus. Jadi kalau ini masuk di tasnya ibu yang merek Hermes, ini cocok. Ini enggak tahu Hermes, Pak. Oh, pancen ini kelas-kelas susah gitu. Kelas susah. Oke. Ini saya buat kemasan seperti ini. Saya enggak mau pakai kemasan yang pakai botol, ada yang pakai ini bisa lebih murah. Karena ini pakai karton. Ongkirnya lebih murah. Oke, saya tidak sedang jualan. Tapi saya ingin menegaskan pada Ustaz Husain. Angel. Jenengmu kok angel men to kuwi lho. Ustaz Husain, jangan malu. Rasulullah juga melakukan ini. Yang sekarang sedang saya kemas yaitu yang bentuk sasetan. Sasetan untuk saya jadikan semacam teh. Untuk apa? Supaya saya survive. Maaf, supaya saya tidak begini, kaum umat. Supaya saya bisa membangun pesantren saya. Ini ada yang ngaku-ngaku, Pak, ngaku-ngaku dari Dewan Dakwah. Wah, ini perlu disampaikan enggak ya di sini ya? Perlu ya? Oke, enggak apa-apa. Ghibah enggak apa-apa. Supaya ini sore tadi datang ibu-ibu, mbak-mbak dari Mbak Wen, kemudian konfirmasi kepada saya, Ustaz, ini kok ada penggalangan dana dari Dewan Dakwah. Saya kaget, siapa? Ustaz Waris. Saya berani nyebut Ustaz Waris. Saya bilang, apa itu Dewan Dakwah? Saya bilang, bukan. Dia bukan Dewan Dakwah. Sudah doktor katanya, doktornya di Yordan gitu. Saya nggak tahu itu dokter dari mana. Jadi ibu dan bapak sekalian, supaya tidak begini, maka para ustadz jangan malu untuk dodolan. Maka saya juga minta kepada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, kalau ada ustadz yang dodolan, itu mohon dimaklum. Karena para ustadz ini juga mikir dapur, para ustadz ini juga mikir kebutuhan, gitu Pak. Jadi kan jamaah kan juga enggak kehilangan gitu kan. Kan enggak kehilangan, wong saya juga menjual barang yang saya enggak main-main gitu kan dengan barang saya. Begini ibu dan bapak sekalian, ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka supaya kita iffah, mempunyai iffah, ustadznya iffah, kemudian para jamaahnya juga. Bahkan kalau ada jamaah yang berkenan misalnya datang ke tempat saya ajari. Karena saya berkeyakinan bahwa saya ngajari orang cari duit itu jihad. Ngajari orang untuk punya pendapatan itu jihad. Ini sudah mulai ada yang dapat sekitar 7 juta per bulan. Kan lumayan. Jadi kalau ada 7 juta per bulan anak-anak yang di tempat saya, kan lumayan. Bulan kemarin malah sampai 9 juta. Model saya model bagi hasil. Saya model bukan model gaji, tetapi model bagi hasil. Itu ini dalam rangka apa? Supaya kita punya izzah bersama-sama. Kesempatan ibu-ibu banyak. Kalau mau banyak. Saya banyak punya ngen-ngen di sini ini. Ibu-ibu tuh banyak yang bisa dilakukan. Bikin kapsul jahe, kapsul kunir putih sekarang sedang dicari ibu. Saya enggak punya waktu untuk membuat. Caranya bagaimana? Saya ajari kalau mau. Jadi saya bukan hanya ngaji seperti ini, tapi saya terus terang saya juga gemes melihat umat ini adanya mung krido lumaing asto. Bangun masjid, mepeti dalan go dream. Enggak perwira. Jangan hina Islam hanya karena perkara-perkara yang sepele. Jadi entrepreneurship kalau memang dibutuhkan, kapan nanti di sini diadakan kelas khusus, Pak. Khusus untuk bagaimana supaya
kita ini bisa berdaya juga dari sisi apa? Dari sisi ekonomi kita. Karena untuk membayar surga ini juga harus, maaf, juga butuh dana. Rasulullah juga punya ini, ya, punya fulus gitu. Maka dan Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kita kajikan pada kesempatan kali ini, mari sekali lagi kita tutup dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, supaya kita tidak terhina, baik itu di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wala tukhzini yaumal qiyamah. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wala tukhzini yaumal qiyamah. Amin. Magatan hadana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.